Sudah hari Selasa, waktunya Selasa Bahasa. Nah, saudara, jika kerap menonton drama Korea atau menggemari musik asal Korea Selatan alias K-pop, Anda pasti familiar dengan kata Oppa. Ternyata kata dari bahasa Korea ini sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Nah, apa arti kata Oppa menurut KBBI? Berikut penjelasannya dalam Selasa Bahasa. Berikut ini untuk Anda. Para penggemar drama atau musik asal Korea Selatan K-pop pasti akrab dengan kata dalam bahasa Korea ini, Oppa. Hehe, kata ini kerap ditujukan kepada para aktor atau musisi asal Korea Selatan yang berwajah tampan, berhati lembut, alias lelaki idaman. Platform media sosial Twitter menyebut Indonesia berada di posisi pertama sebagai negara dengan jumlah tweet tentang K-pop terbanyak di tahun 2020. Dan ternyata kata Oppa sudah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, apakah warga tahu arti kata Oppa dalam bahasa Indonesia? Apa bedanya bahasa Korea Oppa dalam bahasa Indonesia? Oppa laki-laki kalau nggak salah. Oppa kerupuk. Oh, Oppa laki-laki lebih tua, kakak laki-laki. Meski budaya Korea telah mendunia, masih banyak warga yang tidak tahu arti kata Oppa dalam bahasa Indonesia. Supaya tahu artinya dan tidak salah menggunakan, yuk simak penjelasan penyelaras bahasa Kompas TV. Orang yang paham dengan makna kata Oppa ini biasanya suka menonton drama Korea atau drakor. Kata ini ternyata sudah masuk di KBBI. Maknanya adalah panggilan dari perempuan kepada laki-laki lebih tua. Biasanya yang memiliki hubungan dekat atau sudah saling mengenal cukup lama. Seperti kakak kandung, teman atau kekasih. Yang perlu diperhatikan, Oppa berbeda dengan kata Oppa menggunakan satu P yang lebih dulu masuk KBBI dengan makna kakek. Jadi dalam melafalkannya kita juga harus berhati-hati karena Oppa dengan dua P dan Oppa dengan satu P maknanya berbeda jauh. Oke, sekarang kita sudah tahu bahwa kata Oppa dalam bahasa Korea berarti panggilan dari perempuan kepada laki-laki yang lebih tua dan memiliki hubungan dekat. Semoga tidak lagi salah menggunakan ya. Oppa serange! Tim Liputan Kompas TV.